eksperimen. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 3 buah gelas, sebuah es batu, minyak goreng, dan air. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kita tuang airnya dulu ya. Lalu di gelas ketiga, kita tuang minyak saja. Lalu kita celupkan masing-masing es batu ke dalam tiap gelas. Di gelas berisi air, es batunya mengapung karena massa jenis es batu lebih ringan daripada air. Lalu di gelas berisi minyak dan air, es batu berada di tengah-tengah karena massa jenisnya sama. Jika di dalam minyak, es batu akan tenggelam karena massa jenis es batu itu lebih berat daripada minyak. Baiklah, cukup sekian video kali ini ya teman-teman.